Manfaat kapulaga untuk kesehatan yang sayang dilewatkan. Kapulaga yakni jenis rempah asal India yang mempunyai rasa gurih dan sedikit manis. Rempah ini kerap diterapkan sebagai penguat rasa dan wangi-wangian masakan. Mineral banyak terkandung di dalam kapulaga, antara lain kalsium, mangan, dan kalium. Tidak cuma dalam bentuk biji-bijian, manfaat kapulaga juga bisa dalam bentuk minyak esensial, bubuk, bahkan suplemen herbal. Manfaat kapulaga sudah populer dalam dunia masakan. Namun, selain bisa diterapkan sebagai bumbu masakan, kapulaga juga dipercaya dapat mengobati beberapa masalah kesehatan tertentu. Lalu apa saja manfaatnya? Yuk, langsung saja simak ulasan artikel mengenai manfaat kapulaga untuk kesehatan yang sudah caraprofesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Berbagai manfaat kapulaga untuk kesehatan yang wajib Anda ketahui. 1. Menurunkan tekanan darah. Kapulaga telah lama diketahui sebagai salah satu obat herbal bagi penderita hipertensi. Penelitian menemukan bahwa kapulaga kaya akan senyawa antioksidan yang mempunyai khasiat menurunkan tekanan darah. Selain itu, seperti obat penurun tekanan darah, peneliti juga menduga rempah ini mempunyai efek diuretik. 2. Mencegah penyakit kronis. Kapulaga mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Tidak cuma itu, kapulaga juga mempunyai senyawa antiinflamasi yang bisa melawan peradangan. Kedua kandungan ini bisa menurunkan risiko terjadinya penyakit kronis seandainya dikonsumsi secara teratur. 3. Mencegah bau mulut dan gigi berlubang. Mengunyah kapulaga bisa menghilangkan bau mulut dan membuat napas Anda segar. Hal ini diduga berkat senyawa antibakteri di dalamnya. Selain dapat menyegarkan napas, kapulaga juga efektif digunakan untuk mencegah gigi berlubang. 4. Mengatasi masalah pencernaan. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa ekstrak kapulaga yang dicampur dengan herbal lain dievaluasi bisa membantu mengatasi masalah pencernaan. Masalah tersebut mulai dari dispepsia, mual dan muntah, hingga tukak lambung. Namun, manfaat ini masih perlu penelitian lebih lanjut. 5. Mengobati infeksi bakteri. Sebuah studi menampilkan bahwa minyak asiri dan ekstrak kapulaga mengandung senyawa yang bisa melawan beberapa jenis bakteri, seperti E. coli, Staphylococcus, Salmonella, dan Campylobacter. Akan tetapi, studi ini cuma dijalankan di tabung reaksi dan bukan pada manusia. Oleh karena itu, untuk mengenal keefektifan kapulaga sebagai antibakteri pada manusia, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. 6. Melawan sel kanker. Kapulaga memiliki senyawa yang diduga bisa mengaktifkan sel imun dan enzim yang bermanfaat untuk melawan sel kanker. Sejauh ini, percobaan memang baru dijalankan pada hewan atau tabung reaksi, tetapi hasil yang ditunjukkan meyakinkan. Masih ada beberapa manfaat kapulaga lainnya bagi kesehatan selain yang telah disebut di atas. Kapulaga juga diandalkan bisa membantu menurunkan berat badan, menurunkan kadar gula darah, dan mengurangi risiko perlemakan hati. Walaupun masih diperlukan banyak penelitian lebih lanjut untuk mengungkap manfaat kapulaga, kini kita tahu bahwa rempah yang berbau enak ini mempunyai banyak potensi baik untuk kesehatan. Jadi, dalam mengolah menu makanan Anda sehari-hari, tidak ada salahnya seandainya Anda mulai melibatkan kapulaga. Namun, seandainya Anda berkeinginan mengambil manfaat kapulaga dari suplemen untuk mengobati penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk mendapatkan anjuran terkait efektivitas dan keamanannya kepada kondisi Anda.